Tapi nanti milih putri ya. Oke. Nah, kalau milih putri kan tiap 2 bulan ada deh ginian. Gara-gara Zulkifli Hasan, sang ketua umum Partai Amanat Nasional ini bagi-bagi minyak goreng murah di Lampung sambil ngajak warga pilih anaknya di 2024 nanti. Menteri Perdagangan ini ditegur Presiden Jokowi. Ups. Meski Lampung, Zulkifli dan anaknya baru-baru ini sering disebut berbarengan, tapi keluarga Zulkifli sudah sedari lama punya jejak dalam perpolitikan Lampung. Sebelum jadi menteri, Zulkifli Hasan terpilih jadi anggota DPR dari Dapil Lampung 1. Futri Zulyas, anaknya yang dia promosikan, mau maju juga jadi anggota DPR dari dapil yang sama. Futri ini punya suami, namanya Mumtaz Rais. Yap, anaknya Amin Rais, pendiri Partai Amanat Nasional. Terus, dia punya paman alias adiknya Zulkifli bernama Zainuddin Hasan, pernah menjabat Bupati Lampung Selatan. Futri juga punya satu paman lagi, Helmi Hasan, yang menjabat Wali Kota Bengkulu sejak tahun 2013. Adiknya Futri malah udah jadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Ini cuma satu dari ratusan politikus dari dinasti politik di Indonesia. Meski dulu sempat dipersoalkan, Zulkifli bilang begini nih. Menurut kalian bagaimana?